Akhirnya bertemu lagi, masih dengan busur mungil. Yang ini sudah ada yang punya, pesanan Mas Supandi, yaitu 43 lbs di 28N dan 35 lbs di 26N. Kelebihan busur mungil ini dia sangat ringan, tidak lebih dari 200 gram ya, sekitaran 180 gram aja. Sudah sama semua ya, ini sudah sama handle semua, pokoknya semua lah. Kelebihannya ya juga pas ditarik dia getarnya kurang, nggak handsek masaknya, ringan, mudah dibawa kemana-mana, pokoknya enak lah. Dan speed juga nggak kalah sama yang besar. Dan yang ini punya Mas Kokoh pertama. Dan ini 40 lbs di 30 dan 20 lbs di 26. Jadi bisa busur mungil bisa juga ditarik di 30N. Ini. Ya. Yang ini Turkish punya Mas Dini Sukma. Agak berat. DW-nya atau draw weight 40 lbs di 26. Dan mungkin 28-nya udah sekitaran 45 lbs. Tapi ini lebih aman ditarik di 26-in aja saya. Karena max-nya emang 40 lbs. Coba kita testing hari ini dulu. Kencang, dan menurut saya enggak ada handshock ya, bergetar pas waktu rilis, sangat enak. Anak panah juga, walaupun anak panahnya cuman bulu 2 atau fletchingnya cuman 2 bulu, dia sangat stabil karena handle yang kecil. Dia enggak lagi ya. Ya mantap. Sekarang punya Mas Kokoh pertama. Ini kita benerin dulu ya. Jadi bila stringnya agak kepanjangan diputar dulu biar agak pendekan ya. Thank you.
punya Mas Supandi. 3 LBS di 28 N.